Hari ini kita makan kepiting lagi, guys. Kepiting kecil-kecil. Bismillah. Mantap. Ini kepiting apa ini namanya? Rajungan. Orang sini bilang ketang. Ada kok isinya? Ada, emang udah pada telur. Kecil-kecil ya? Kepitingnya gede-gede ini. Kecil, gede segini sudah. Pokoknya kalau makan kepiting, lalat juga makan. Lalat banyak. Ini enggak ada tainya, yang tainya enggak ada. Sekecil ini sup telur. Ini ya yang tikam berkali-kali kali ini ya. Bukan. Sampai anjur-anjur. Besi yang besar. Enak. Oh ya ya. Lapar ya. Lalat.
capitnya. Pokoknya sebesar ini juga diambil, guys. Mana lagi? Dani, nama kayak ya? Pakai kecap enak. Lihat punya A yang paling banyak dimakan, Ri. Enak. Enak. Belum 5 menit. Malaku ngatok. Ini mah di kalau di orang-orang Thailand itu dong makan mentah. Nah, di Thailand makan mentah ini. Dong. Iya, dimakan mentah. Makan mentah dong ini. Dicampur bumbu-bumbunya. Enak. Ini kan darah putih. Heeh. Perang bisa dimakan karena ada darah putih tahu. Kepiting, udang, cumi, gurita. Ikan alus-alus, ikan teri Medan, ikan ini juga bisa. Beak, ha? Beak itu mah habis. Mengalah sahara. Mengalahai. Awas gigit jari, Dani. Yuk. Gigit jari sih saking enaknya ini. Nambah-nambah nasi. Habisin. Nasi panas sudah matang belum itu? Bawa yang gatal, Dan. Ya kan dia betul nah.
Ke pantai bawa apa ya? Bawa nasi. Bawa nasi. Takutnya ini apa namanya? Kalau emang enggak hujan mah bakar. Tapi walaupun kecil bakar pantai. Iya. Belum pernah ya. Alhamdulillah. Piringnya dibawa tuh yang. Buang di mana ya? Buang tanpa sampah saja, buang di situ, Bobo. Ya, tanpa bau ya? Iya, tanpa sampah di pinggang. Enak.